asam jawa dilaruskan dengan air, kita masukkan itu ya asam jawanya. Sudah matang, kita masukin airnya.
rata. Kita masak dengan api sedang, kemudian sekali diaduk biar matangnya merata. Oke, ini sudah mulai surut, surut dan dagingnya juga sudah matang. Klik tombol subscribe sekarang juga untuk mendapatkan video menarik terbaru lainnya. Selalu sebarkan kebaikan dengan klik tombol like dan share.